Steve Jobs membuat pengakuan bahawa beliau tak bagi iPad dekat anak-anak beliau. Dan orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya untuk berubah. Usaha untuk menjadi orang yang baik ialah perjuangan nafas panjang. Sekali baik, belum tentu baik selamanya. Ada yang patah di tengah jalan. Ada yang tertipu di hujung jalan. Betapa hawa nafsu dan syaitan akan sentiasa berusaha untuk menggagalkan manusia baik hingga saat sakaratul maut. Oleh itu, program untuk menjadi dan berterusan menjadi orang yang baik mesti disusun dan dilaksanakan sepanjang hayat. Dalam pada itu, jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa ialah permulaan dan pengakhiran dalam perjuangan menjadi orang yang baik. Doa itu bekalan. Maka jangan berhenti berdoa seiring langkah mujahadah menjadi orang yang baik. Ingatlah, walaupun menjadi orang yang baik itu sangat sukar, tetapi menjadi orang yang jahat jauh berganda-ganda lebih sukar. Terima kasih. Inilah jazakallah khairan. Generasi yang sangat dibanggakan oleh Islam adalah generasi yang sangat dekat kepada ilmu, membaca di sumber yang betul, sangat berhati-hati dalam bab agama mereka, kerana Imam Malik pernah berkata, al-ilmu dinun fanzuru ila amman ta'khuzuna anhu dinakum. Yang bermaksud, ilmu ini sebenarnya adalah agama. Maka perhatikanlah saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, dari mana kamu mengambil agama kamu. Jangan ambil kat WhatsApp simple-simple, jangan ambil kat Facebook simple-simple, jangan ambil kat Twitter dengan mudah untuk menyebarluaskan dengan anggapan ia benar. Check dulu di solusi, insyaAllah semua masalah itu akan terungkai. Setiap kali kita menulis, kita pastikan ia dari sumber yang benar, sumber yang jelas, sumber yang asli, supaya umat ini dapat pegang kepada kebenaran dalam hidup. Di mana saja kita berada, mudah-mudahan solusi menjadi teman setia kita. Letakkan di atas meja, letakkan dalam kenderaan, hadiahkan kepada rumah anak yatim supaya anak yatim akan datang terancang kehidupan mereka, pandukan kepada Quran dan juga hadis, dan bawakan kepada masjid, langganlah untuk pusakaan desa dan sebagainya. Mudah-mudahan buku ataupun majalah yang istimewa ini dapat membetulkan banyak silap faham yang berlaku dalam masyarakat. Thank you.
Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat pagi kepada semua. Apa khabar kepada anda semua? Okay, selamat datang ke sesi webinar kita. Okay, webinar parenting. Okay, yang dibawakan oleh Jazro Robotic Academy. Yang ni adalah sesi yang ketiga lah kita dah buat kan. Sebelum ni setiap bulan kita buat satu lah. Di dua bulan lepas, yang pertama bulan lepas, last month, yang kedua. So yang bulan 8 ni, alhamdulillah, insyaAllah kita akan teruskan untuk webinar parenting kita, sesi yang ketiga. Okay, so tajuk parenting, webinar parenting kita adalah tips mudah parenting di musim pandemik, kan, bila nak habis kita punya PKP ni, kan. Tapi tak apa, kita tunggu, kita doakan supaya kes makin turun dan semua orang akan dapat dos dan kita kembali normal lah, insyaAllah kan, anak-anak kita pun dapat kembali ke sekolah dan dapat bersama kawan-kawan mereka lah. Okay, so pada pagi ni, okay, kita sangat bertuah kerana kita bersama dengan panel-panel yang cukup hebat pada pagi ini. Okay, so yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan kepada anda semua. Okay, ni dia Puan Wawa Syauki, penulis buku, kan, apa ni, counselor, parenting, penasihat parenting juga. Okey, apa khabar Puan Wawa? Kejap, lagi sekali. Tak dengar, kejap. Unmute balik. Boleh dengar tak? Okey. Yeah, assalamualaikum. Terima kasih sebab sudi menjemput saya. Terima kasih Tuan Zul, juga pihak Jazari Robot sebab sudi menjemput saya duduk pula di sebelah speaker-speaker yang hebat. Masya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak juga Puan Wawa dapat bersama kita pada pagi ini. Dari mana tu? Live dari mana tu? Daripada Puncak Alam. Okey. Baik. Kan, kita di Terengganu. Jazro berada di Terengganu kan. Jauh tapi jumpa di online. Alhamdulillah. Okey, so kita akan berkenalan dengan Puan Wawa dengan lebih dekat sebentar lagi. Dan ini dia kita punya panelis yang hebat. Seterusnya, Dr. Syukri Abdullah dan juga pasangannya Puan Khadijah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Wawa? Alhamdulillah, sihat. Okey. Assalamualaikum, Cik Zul dan juga Puan Wawa yang memang pakar bahagian apa ni, pendidikan anak di peringkat awal kan. Baguslah kita bertemu sekali, kita menyampaikan apa yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita, insyaAllah. Betul-betul. Terima kasih banyak Dato' Syukri, Puan Khadijah atas masa yang diluangkan sesi kita pada pagi ini. Okay, so kita pun dalam, insyaAllah kita akan berbincang lah kan, lebih kepada berkongsi tips-tips untuk anak-anak kan, untuk ibu bapa lah, untuk mendidik anak-anak di musim pandemik ni. Kita pun tahu macam-macam tekanan, dugaan lah, cabaran kan yang berlaku. So tapi tak apa, kita share apa yang terbaik untuk anak-anak kita mendapat kejayaan lah pada masa akan datang. Okay, tapi baik. Sebelum tu, Saudara Zul, saya nak ucapkan terima kasih kepada Malaysia bagi pihak IAN. Betul-betul. Keadaan di sana ya. Tempat kami dilanda oleh apa ni, kepala air. Highland Tsunami. Highland Tsunami memang teruk lah. Rumah saya sendiri pun air ke depan dan di belakang. Cuma dalam rumah tak masuk. Tapi pagar-pagar pun rosak. Memang menakutkan. Dan kalau kita, mereka lebih kita lah pergi ziarah di tempat-tempat chile-chile yang dilanda dan tempat di mana mereka temui arwah Tok Imam yang tiba oleh air dan sebagainya, memang menakutkan. Tetapi alhamdulillah banyak pihak daripada luar IAN, luar Kedah, luar daripada, termasuk daripada Kuala Lumpur, daripada selatan, pada timur, NGO-NGO dan juga parti-parti politik dan juga pihak kerajaan dan pihak individu. Macam semalam ni anak saudara saya datang, saya terkejut. Dia datang atas kapasiti individu untuk nak bantu. Jadi pada semua pihak di luar sana, terima kasih. Saya cakap ni sebagai penduduk IAN. Cuma saya sekarang, kami sekarang ni beroperasi di Alostar untuk hari ini kerana internet sana masih lagi belum begitu stabil sebab ramai sangat orang. Kadang-kadang jam di IAN tu.
Semua berpusu-pusu memberi bantuan tu rata, baguslah. Alhamdulillah. Yes, yes, beri bantuan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terutama bagi tilam, bagi apa, pampers kanak-kanak, pampers orang dewasa, susu, toto, dan dan sentiasa bagi makanan untuk pekerja-pekerja yang buat kerja amal ni. Banyak pihak lah, banyak individu dan juga NGO dan juga kerajaan dan juga parti politik. Semua parti politik. Semoga keadaan di sana beransur pulih lah kan. Itulah, tengok gambar-gambar pun yelah, takut kan. Memang tak pernah jadi di sana. Ya, ya. Mereka memudahkan segala urusan di sana lah, insyaAllah Dato. Jaga diri di sana juga. InsyaAllah. Okay. Baik, okey. Khusus kepada peserta, kepada penonton yang berada bersama dengan kita pada pagi ini, okey, mungkin boleh tuliskan anda punya nama, okey, lokasi di ruangan komen. InsyaAllah kita akan tengoklah siapa yang ada dekat sini dengan kita. Okey, kita akan berkongsi ilmu lah pada pagi ini tentang dunia parenting. Okey, macam mana nak jaga anak-anak kita, mendidik anak di kala pandemik ni lah, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada ilahi dapat kita jumpa sekejap untuk sesi pada pagi ini. Okay, di kesibukan hari kita kan, hari Sabtu pagi-pagi mungkin ada yang nak kena pergi pasar, masak dan sebagainya kan. Ibu-ibu, ayah-ayah nak kena berkebun ke apa. Ni saya dekat taman depan rumah ni kan, ada banyak pokok-pokok kan. So kita luangkan masa sikit untuk kita berkongsi, insyaAllah. Kalau boleh, siapa-siapa yang menonton boleh sharekan juga, tak ada masalah. Okay, kita ada di bersiaran di YouTube. Okay, saya share dekat sini juga. Di YouTube, di Facebook Jazari Robot. Okay, dan juga di Facebook group satu lagi lah. So, boleh sharekan, tak ada masalah, untuk lebih ramai dapat manfaat lah daripada sini. Okay, so untuk pertamanya, okay, sesi yang round pertama lah kan, mungkin kita boleh berkenalan dengan kita punya panelis dengan lebih dekat. Kita bermula dengan Puan Wawa dulu. Mungkin Puan Wawa boleh ceritakan background, macam contoh apa, asal dari mana kan, dulu ambil apa, anak berapa kan. So kata pengalaman sedikit, mungkin apa ni, penonton nak tahu kan. Kita tahu Puan Wawa memang apa ni, buku dah banyak, memang penulis buku yang hebat. Terus berkongsilah secara lebih mesra kan. So orang kata, oh anak, oh ramai, oh maksudnya sempat ada masa boleh tulis buku lah, buat talk lah, jaga anak lah kan. So kan, so mungkin silakan perkenalan diri sikit. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wawa Syauki, nama penuh dia Farah Najwa. Nah, tapi saya dah biasa orang panggil Wawa, so saya teruskan dengan nama tu untuk nama di Facebook. Saya dah berkahwin, ada anak dua orang, masih kecil lagi. Dan dah mendirikan rumah tangga dalam 10 tahun macam tu. Jadi anak yang pertama tu dah masuk sekolah rendah lah. Dan saya alhamdulillah, saya mula menulis sebenarnya selepas anak yang pertama tu ada masalah sensory. Jadi waktu tu saya seorang ibu yang saya rasa macam setiap masalah pada anak tu saya nak kena tahu apa, kenapa anak aku macam ni. Jadi disebabkan saya punya apa, perangai macam tu, jadi saya banyak pergi ke kelas parenting. So daripada satu ke satu kelas parenting tu, banyak benda yang saya belajar. So bila banyak benda yang saya belajar, saya merasakan macam saya ada tanggungjawab untuk educate apa yang saya tahu kepada orang ramai. Sebab saya dah perasan dengan ilmu tu, saya perasan bahawa banyak kesilapan dalam parenting yang saya dah buat. So saya tak nak orang lain kat luar sana pun lakukan kesilapan yang sama macam saya juga. So daripada rasa tanggungjawab tersebutlah saya start menulis dekat media sosial, dan tidak sangkalah benda tu macam dapat sambutan yang amat menggalakkan, sampai salah seorang daripada influencer parenting di Facebook iaitu Dr. Taufik Razif panggil saya untuk bekerjasama dalam dia punya website dan juga e-book. Alright, dan alhamdulillah saya sekarang dah dapat menulis satu buku solo parenting, dan saya juga alhamdulillah lah pernah dijemput untuk berkongsi dalam rancangan TV seperti Pak Enma, dalam majalah Pak Enma dan juga dengan Bernama Radio. Wow, okay, terima kasih banyak Puan Wawa. Okay, alhamdulillah dapat berkenalan
dua orang anak, 10 tahun bekerja, 10 tahun berkahwin. Okey, baik, terima kasih. Kita pergi kepada Dr. Syukri pula. Dr. Syukri mungkin boleh, semua orang kenal Dr. Syukri, tapi kali ini Dr. Syukri bawa pasangan, Puan Khadijah kan. So, boleh share sikit kan, apa ni, mungkin pengalaman lah dari segi, yang kata apa, berlama dah Dr. Syukri. Saya waktu kecil pun masuk seminar Dr. Syukri juga kan, untuk waktu sekolah rendah, sekolah menengah. So, mungkin serba sedikit boleh share. Dan juga mungkin Puan Khadijah, Puan Khadijah jarang-jarang ada kan, kadang-kadang je ada. So, mungkin boleh share kepada yang penonton-penonton kan, nak tahu dengan lebih dekat lagi. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Zul dan Wawa. Saya mula berseminar waktu tu Zul dan Wawa belum dilahirkan lagi. Tahun 1992. Betul kan? Atau dah ada Ayah dan Zul? Dah, saya dah. Dah. Wawa belum kot. Okey. Jadi, saya dulu Profesor Madya kat USM dan kemudian saya berhenti pada usia 40 tahun dan sejak itu saya terus full-time speaker. Saya fokus banyak kepada masalah pelajar, strategi belajar. Itu yang saya fokus banyak. Cuma sejak 10 tahun kebelakangan ini saya juga cakap mengenai parenting bersama dengan isteri saya, Puan Khadijah. Biar dia cerita tentang anak kami, berapa orang dan sebagainya. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu bekerja di Jabatan Kerajaan. Tapi saya ambil optional umur 41 tahun, doktor 40, saya 41 apabila saya nak melahirkan anak yang ke-9. Jadi masa tu anak saya dah ramai, tinggal seorang yang belum sekolah, yang lain sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi sampai satu masa saya kata cukuplah saya nak memberi perkhidmatan diri saya kepada, tumpu pada pelajaran anak-anak. Sebab kalau saya tak bagi masa ni, maka saya akan terlepas masa pembesaran dan pembelajaran mereka dan mungkin ada apa ketinggalan banyak. Jadi saya tidak pernah bercakap di depan oleh ramai. Saya tak berani, takut. Tapi oleh kerana doktor memaksa saya jadi dia kata saya ada pengalaman, tapi pengalaman tak mencukupi. Jadi saya terpaksa membaca banyak buku-buku mengenai parenting. Sebab pengalaman saya banyak yang try and error. Dulu tak ada ceramah parenting, tak ada buku-buku parenting, tak ada zaman dulu. Jadi kita cuba try and error lah. Jadi ada kita rasa kesilapan ada berlaku. Jadi macam tadi Puan Wawa kata dia tidak mahu ibu-ibu di luar, ibu bapa di luar ada kesilapan. Dia tak mahu ada kesilapan yang besar. Jadi kita bagi pengalaman kita. Jadi saya pun begitu juga. Jadi tapi oleh kerana bukan senang nak cakap public ni. Sebab tak dibiasa, memang rasa satu sindrom yang takut lah. Sekarang nervous lah. Banyak kali kurang sikit lah. Okay. Tapi kita nak menyampaikan sebab kita ada pengalaman. Kita warga emas. Anak-anak dah besar. Jadi kita nak sampaikan kepada orang ramai ilmu-ilmu parenting ni. Anak kami dapat. Sekarang yang paling kecil bekerja di Kuala Lumpur. Dia dah, anak kami semua dah graduate. 10 orang semua dah graduate. Yang paling kecil sekarang di Kuala Lumpur. Jadi cucu pun ramai, 18 orang. Okay. Cakap tu, Saudara Zul. Baik, jazakallah Dr. Syukri dan juga Puan Khadijah. Itulah dia 10 orang anak. Masya Allah, ramai tu. Kan? Cucu pun 18. Alhamdulillah. Terima kasih lah apa dah bersama dalam dunia kata apa, strategi belajar. Betul lah Dr. Syukri cakap kan, dulu pun bermula dengan seminar-seminar strategi belajar kan, macam mana nak score A dan sebagainya, dan sekarang yalah dia related lah kan dengan parenting ni kan. So dia bermula daripada parents lah kan, macam mana kita nak mendidik anak tu supaya anak tu menjadi orang yang cemerlang, insyaAllah. Okay, baik, seterusnya okay, kita akan pergi kepada Puan Wawa untuk kita tengok lah kan apakah kita nak berkongsi, mengupas sikit apakah isu-isu yang berada di dunia-dunia musim-musim ni lah. Ni musim ni tak pernah jadi selama ni, musim pandemik kan. Mak ayah pun rasa anak aku asyik kat rumah je ni kan. Dulu pergi sekolah lah, hantar apa semua kan. So kita berada di satu zaman yang lain kan. Biasa anak-anak biasalah dengan main apa dunia-dunia internet, dunia gadget. Tapi belajar pun dalam tu juga kan. So
soalan dia kepada Puan Wawa, kita boleh tanyakan sikit. Apakah itu sebenarnya, apakah cabaran belajar ataupun sesi PDPR ni lah untuk anak-anak kan? Mungkin boleh share sikit dia punya, ya, cabaran terkini lah ni. Ini tak pernah ada ni, PDPR ni. Okay, silakan. Wow. Okay, persoalan kepada cabaran PDPR ataupun cabaran pembelajaran online. Okay, cabaran yang pertama pada saya adalah cabaran untuk dapatkan peralatan yang mencukupi. Macam saya kan, saya ada dua orang anak yang PDPR. Jadi cuba bayangkan kalau macam kedua-dua anak tu perlu melalui sesi pembelajaran dalam satu-satu masa. Jadi saya memerlukan dua peranti yang berbeza. Macam dekat tempat saya ni, saya baru pindah setahun. Kat sini internet baru masuk. Jadi masa zaman sebelum saya pindah ni, internet masih low lagi, masih tak boleh nak buat live. Okay, tapi alhamdulillah lepas saya pindah tu capai internet dah makin better. Jadi saya tak dapat bayangkan kepada parents yang bila duduk di ceruk kan nak dapatkan internet yang baik, nak dapatkan peranti kalau ada lima orang anak yang perlu belajar online dalam satu-satu masa tu, maknanya kita kena perlu ada lima peranti yang berbeza. Okay. Dan syukur jugalah sebab wifi cikgu-cikgu kan, kebanyakan cikgu-cikgu yang mengajar, mereka memahami. Jadi mereka menyediakan pembelajaran yang boleh ada choice untuk buat secara offline juga. Dan syukurlah. Cabaran kedua adalah nak handle beberapa anak PDPR dalam satu masa macam saya cakap tadi kan. Especially anak-anak yang tadika dan anak-anak yang sekolah rendah yang memerlukan pantauan sepenuhnya daripada mak ayah kan. Dan cabaran itu lebih macam kat lebih mencabar kepada anak, kepada ibu bapa yang bekerja. Sebab dalam satu-satu masa tu dia nak bekerja, dia nak jalankan tanggungjawab kepada syarikat dia. Dan dalam pada masa sama dia nak kena jadi cikgu kepada anak-anak dia, dan dalam masa sama dia perlu memasak, dia perlu mengemas, dia perlu dia perlu buat-buat kerja kat rumah. Maknanya dia perlu memikul beberapa tanggungjawab dalam satu-satu masa, tapi satu masa yang sama. So memang sangat mencabarlah. Okay, yang ketiga adalah nak bagi anak fokus. Sebab PDPR itu sendiri dia macam menentang fitrah kanak-kanak tau. Especially kanak-kanak lah tau. Sebabnya fitrah kanak-kanak ni, especially 10 tahun ke bawah kan, dia punya fitrah untuk bermain dan bergerak tu masih kuat. Lepas tu fokus mereka sangat pendek. Okay, anak-anak zaman gadget ni lagilah kan, fokus mereka sangat pendek. Sebab mereka dah dibiasakan dengan grafik-grafik yang laju, bunyi-bunyian yang meriah. Klik ni terus keluar ni, klik tu terus keluar tu. Jadi bila berdepan dengan kelas online ni, dia disebalik, di dunia yang sebalik daripada kelas, daripada dunia gadget yang dia biasa berdepan kan. Dia kalau kelas online ni dia macam dia banyak delay, lepas tu dia tak boleh nak belik buku. Okay, benda kiranya sangat-sangat menentang fitrah anak-anak lah. Lepas tu pula kalau menurut American Academy of Pediatrics, okay, kanak-kanak 12 tahun ke bawah ni mereka punya menurut AAP ni, kanak-kanak 12 tahun ke bawah dia tak boleh lebih daripada 2 jam menghadap skrin. Kalau lebih daripada 2 jam tu dia akan mengganggu kefungsian dan perkembangan mereka. Tapi yelah, secara realitinya mana ada PDPR yang kurang daripada 2 jam kan? Kalau AAP cakap 30 minit kalau 2 jam total, tapi satu sesi tu tak lebih daripada 30 minit. Tapi mana ada PDPR yang kurang daripada 30 minit kan? Dia selalunya kadang-kadang daripada pagi sampai tengah hari. So benda tu je pun dah sangat menentang menentang fitrah dan sains yang sepatutnya anak-anak lalui. So dekat situ je kita tengok memang sangat menguji fitrah anak-anak lah. Dan tentu bila sesuatu yang melawan fitrah tu ialah sesuatu, ia adalah sesuatu yang memenatkan untuk anak-anak tanggung internally. Okay, secara internal. Yang keempatnya, cabaran dia adalah cabaran yang paling menakutkan bagi saya adalah kita nak kena kawal penggunaan gadget anak-anak. Okay, baru-baru ni saya ada terbaca dua kisah pedofilia. Ini saya rasa kisah ini perlu jadi pengajaran untuk kita semua as a parents. Okay.
kita tahu yang walaupun PDPR, okay, anak-anak semua duduk di rumah, tetapi dekat luar sana, predator akan start cari cara, predator masih bekerja, predator kanak-kanak pedofilia kan, masih makin kreatif untuk mencari mangsa. Okay, ada kes satu tu kan, seorang kanak-kanak ni dia tengah ada laptop untuk PDPR kan, dalam bilik. So, satu hari tu ada kakak bersama dengan dia, kakak tu perasan kenapa anak dia duduk selak-selak baju. Lepas tu dia turun bawah panggil mak ayah dia kan, tengok kenapa anak dia macam tu. Rupanya dia telah menjadi mangsa pedofilia kepada seorang guru lah, Masya Allah, na'udzubillah ingin zalik. Dan tak habis lagi kisah, kes tu tak habis lagi, timbul pula cerita kes yang kedua, yang mana seorang anak ni dia lebih besar lah dalam umur 10 tahun macam tu kan. Satu hari mak dia nampak dia menggigil tau. So mak dia tanya kenapa. So bila dah soal siasat semua baru dia berterus terang, rupa-rupanya dia telah dijadikan mangsa pengantunan seks. Okay. Tak boleh pergi sekolah apa semua. Di online lah predator-predator ini mencari mangsa. Mula-mula dia kata nak ajak berbual-bual je kan. Hari lain dia puji-puji cantik. Hari lain, hari seterusnya dia suruh buka tudung nak tengok rambut. Nah, hari seterusnya dia akan pergi lebih jauh kan. So kita tidak mahu kes-kes ini kita dengar cerita ni macam cerita yang kita dengar kat luar kan. Dan kadang kita tak nak cerita ni terjadi pada diri kita sendiri disebabkan kelalaian kita nak pantau penggunaan gadget di kalangan anak-anak. So itu bab predator seksual. Dekat luar sana ada banyak kes anak-anak muda ataupun remaja dan malah kanak-kanak yang ada yang terjebak dalam pornografi, ketagihan pornografi. Bermula dengan tak sengaja tengok ada iklan pop-up keluar, lepas tu klik tertengok. So benda tu berlanjutan sampai jadi ketagihan, dan kebiasaannya bila ketagihan pornografi ni dia akan berlanjutan sampai jadi nak cuba sendiri kan, nak sebelah ni dari. So saya nak dua kes ini ataupun kes-kes yang sebegini menjadi orang cakap eye opener untuk kita parents supaya tidak sesuka hati membiarkan anak-anak kita dengan gadget bersendirian dan berterusan. Okay, kita tak tahu kat mana internet tu akan leads anak-anak kita kan. So jangan sampai anak tu mengadap benda Allah tu berjam-jam. Okay, dan tolong buat peraturan macam kita tengok kat luar sana. Kita boleh jadikan Dr. Cik Muzaffar sebagai contoh macam mana dia kalau bagi anak-anak dia memiliki gadget, ada peraturan yang dibuat, ada peraturan yang perlu dipersetujui kedua-dua belah pihak. Dan satu lagi, cuba untuk tidak membiarkan anak tu bawa gadget sampai ke bilik tidur. Sebab benda tu ibaratnya macam kita membiarkan anak bawa orang yang bukan mahram ke dalam bilik tidur sama, macam-macam boleh jadi kan. So cabarannya kat situlah, kita perlu pantau penggunaan gadget di kalangan anak-anak. Terlebih pula ulas ni. Wait, tak apa. Okay, terima kasih banyak Puan Awang. Terlalu betul lah kan. Agak menakutkan lah kan bila dengar cerita-cerita macam tu, tapi itu adalah realiti lah kan apa yang berlaku sekarang kan di dunia. Yalah, tanpa sepadan ni yang mak ayah perlu berjaga-jagalah, kita tak boleh nak biarkan sewenang-wenangnya perkara ini kan. Okey, tak apa, kita akan bersambung lagi nanti ngulas untuk sesi-sesi round-round seterusnya. Alright, terima kasih atas jawapan Puan Awang tadi. Okey, kita pergi kepada Dr. Syukri dan juga Puan Khadijah kan. Okay, ini adalah ibu bapa yang sangat berpengalaman dalam mendidik anak-anak, menjadi anak-anak yang hebat kan, masuk universiti, belajar elok-elok, kerja bagus-bagus. Mungkin boleh share sikit Dato' Syukri juga Puan Khadijah, kata apa, cabaran dulu dan sekarang kan. Kalau kata dulu macam ni, sekarang macam ni, ada orang kata dulu lain lah, mana boleh samakan, you know, benda-benda macam tu. So mungkin daripada perspektif Dato' Syukri dan juga Puan Khadijah sebagai pasangan ibu bapa ni kan, yang memang dah nampak dah macam-macam anak-anak kan, dan saya pun tahu Dr. Syukri pun kata dah pernah berjumpa dengan anak-anak yang pelajar-pelajar cemerlang punya ibu bapa, pernah interview mereka kan. So dia ada satu pattern yang mungkin sama kan, yang mungkin boleh share dekat penonton-penonton, cabaran dulu sekarang, dan ya boleh share sikit kan dia punya musim-musim sekarang ni, macam mana dia punya dugaan-dugaan lah. Okay, silakan.
Okey, terima kasih. Thank you Puan Wawa, thank you Zul, Saudara Zul, dan thank you Jazro Robotik kerana jemput kami pagi ini untuk kali kedua insya-Allah. Ya. Yeah. Dia sebenarnya parenting is parenting. Zaman dulu ke zaman sekarang dia tetap kena ada prinsip yang sama, kaedah yang sama, cuma kekangannya berbeza. Macam sekarang ini, macam kata Puan Wawa tadi, zaman pandemik kita tahu katakanlah rumah tu adalah classroom. Rumah itu adalah office. Rumah itu adalah playground. Rumah itu adalah gym. Rumah itu adalah rumah. Jadi mana oleh kerana anak-anak tak boleh keluar di PKP dan sekolah pun belum dibuka lagi. Kita harap insya-Allah akan buka tak lama lagi, wallahu a'lam, sebab ada orang tak takut nak hantar anak, ada orang tak ada masalah, tapi apa pun mereka masih tinggal di rumah. Bila tinggal di rumah dengan mak ayah pun ada yang work from home, ada yang work from home full time, duduk di rumah full. Jadi kadang-kadang yang nak guna internet tu bukan dekat anak-anak saja, macam kata Puan Wah tadi, anak dengan ayah atau anak dengan mak. Jadi masalahnya memang besar. Lebih-lebih lagi masalah akses internet. Macam saya ada seorang anak tinggal di Puchong. Walaupun di Puchong tapi dia hadapi masalah internet di certain place in Puchong. Jadi maknanya ia bukan sekadar masalah di kawasan luar bandar, pedalaman, kadang-kadang kawasan dalam bandar pun. Macam tempat kami di Yan memang tak kuat internetnya. Cuma certain places. Jadi masalah peralatan macam kata Puan Wah memang betul sekali. So ini membuat mak ayah kadang stres. Nak keluar tak boleh, duduk dalam rumah pun kena berebut-rebut peralatan. So ini persoalannya. Boleh. Okey. Senario dulu apa ni, mendidik anak-anak, anak dan tadi yang doktor beritahu, semua rumah ni macam satu lubuk. Dulu dia ada anak boleh pergi keluar main, kita pergi bekerja di luar. Kemudian anak-anak pergi sekolah. Semua sekarang rumah ni macam satu lubuk. Sebab dia main datang dengan segera seperti kepala air. Semua turun satu tempat, ibu bapa nak menangani semua ni. Jadi apa, ibu bapa lah sebab saya jadi parent, ibu bapa lah sebagai jadi macam pembantu guru, macam tadi Wawa kata dia nak bantu anak-anak persediaan ada sekolah rendah ni, ibu-ibu kena bantu sikit, kena supervise. Kemudian yang kalau sekolah menengah ni, ibu bapa kena ambil tahu juga anak-anak sama ada bagi tumpuan ke tak. Okey, lepas tu dia jugalah sebagai office, staff office. Jadi semua serentak dan dia tidak boleh bagi delegation. Contohnya dulu dia boleh delegate anak pergi sekolah. Dah 5 jam di rumah tak ada apa, dia boleh buat kerja dia. Ataupun lepas tu ada pergi tuition 2 jam atau 3 jam, dia delegate pada guru lain. Kemudian anak-anak pergi tadika ataupun dia pergi hantar childcare. Jadi semua ni memberi keletihan kepada ibu bapa, terutamanya ibu-ibu. Dan juga ibu bapa juga letih sebab dengan kebimbangan pandemik COVID-19 ni, takut ke ahli keluarga terkena. Kalau mereka terkena, anak akan terkena juga. Jadi menimbulkan kerisauan, anxiety. Benda ni akan menjadikan mereka satu yang perbezaan, dia menjadi satu stres. Stres pada parent sekarang ni. Jadi setakat tu kita kita boleh huraikan perubahannya. Dan kadang-kadang macam jiran pun tak berani nak buat apa. Macam saya cerita pengalaman anak saya, dia masuk dalam Facebook semalam. Dia berpindah ke tempat lain, dia balik ke tempat lama sebab dia nak bagi apa ni, sedekah roti-roti yang telah dihadiahkan untuk bagi kepada jiran-jiran. Dia balik ke tempat lama. Dia tengok jirannya yang lama tu, si ayah telah meninggal dunia sebab COVID. Si ibu pula duduk kat hospital. Si anak 3 orang duduk di rumah, 14 umur darjah 4, darjah 1 dan umur 3-4 tahun. Tak ada siapa jaga. Jiran nak pergi jaga pun, nak pergi jaga pun takut jangkitan COVID. Jadi masalah-masalah begini bukan masalah terkecuali, ia masalah yang menyeluruh di banyak tempat. Jadi maknanya kekangan COVID, kekangan PKP semua ini memanglah membuat kita lebih apa ni, terbatas pergerakan kita. Ya.
Okey, baik. Terima kasih Dr. Syukri dan juga Puan Khadijah. So kita boleh dapat, kita dapat lihat sama je kan. Dia dulu dan sekarang prinsipnya sama, dia punya cara mendidik tu lah berbeza kan. Sebab ialah anak-anak sekarang pun dah biasa dengan internet kan. So celik-celik je dah tengok screen, dah tengok gadget dan sebagainya kan, dah biasa kan. So cara nak mendidik tu berlainan. Mungkin dari segi persamaan, Dr. Syukri, kalau kata apa ni, kalau kita nak tengok kan, kalau ibu bapa yang cemerlang tu dia ada satu pattern yang sama untuk memastikan anak dia ikut apa yang mak ayah tu cakap, kan. Benda ni pun mungkin boleh share, kan. Kalau dulu-dulu, I think sekarang pun sama juga, dia masih sama juga sebab tak kisahlah pandemik ke tak pandemik je kan, selagi kita ada satu X factor tu, mak ayah tu akan follow benda ni, insyaAllah anak dia akan insyaAllah akan jadi cemerlang. Mungkin Dr. Syukri boleh ulas sikit mungkin the X factor on apa tu. Yang pertama sekali, the very first thing ialah kepedulian. Ambil peduli. Bila ambil peduli itu, dia akan bagi masa. Dia akan simpan, dia akan bagi wang, dia akan bagi peruntukan. Dia akan bagi kasih sayang lebih. Yang ambil peduli. Yang tak ambil peduli ni, dia biar kadang-kadang duit ada digunakan untuk benda lain. Dia tukar beli handphone baru, wal duit itu perlu untuk peralatan anak, untuk kegunaan anak dan sebagainya. Jadi kepedulian itu yang paling penting sekali yang kami dapati bila kami bertemu dengan top parent di seluruh negara. They give time, they give their money, they give their apa ni, their love to their parent, to their anak. Tetapi ada tetapinya. Mereka sayang dan mereka ada sekatan. Kadang-kadang orang bila sayang sangat, semua dia bagi. Ini jadi masalah anakku Zazali kan. Tapi top parent dia sayang, tapi dia sekat. Ada benda bagi, ada benda tak bagi. Okay. Di samping dari segi apa material, dari segi apa rutin keluarga cukup penting. Tak sama juga sebelum pandemik dengan semasa pandemik. Kalau dah ada rutin keluarga, rutin kita terima kepada anak-anak, dia ada masa belajar di sekolah, dia ada masa belajar di rumah. Jadi sekarang yang di sekolah dia dah ada time dia, yang di rumah pun ada. Yang masalahnya kalau kita terlalu banyak delegate semua orang buat, itu yang masalah. Tapi bila dia dah biasa, dah dibiasakan rutin-rutin yang konkret, ada masa belajar anak, ada masa belajar main anak, anak untuk bermain, ada anak masa untuk apa ni, solat ni dia bila di rumah ni dia kalau solat tu dia berjemaah. Kemudian makan bersama. Dia rutin ni dah ada dah. Jadi tidak ada beza. Tapi kalau benar-benar ni tak diamalkan, dia nak menerap ni, dia take time. Nak rutin tu bukan boleh hari ni suruh, hari ni esok dah dia boleh buat. Dia kena dari masa ke semasa. Tapi bila dah rutin, dah kemas, datangkanlah apa pandemik ke, kepala air ke, sama juga. Dia akan terus juga. Seperti kita tengok di Yan ni, siapa yang biasa dengan kerja-kerja yang dia urus, datang pandemik apa ni yang apa, masalah ni banjir ni, dia akan teruskan juga. Yang mana pagi-pagi dia exercise, dia akan keluar exercise juga. Dia buat kerja yang berkaitan tu. Macam itulah. Jadi dalam keluarga ni kalau kita dah biasa dengan rutin, kita akan teruskan. Tapi kalau kita tidak ada rutin, tidak ada sistem, jadi berkecamuk dalam rumah. Sebab itulah yang timbul masalah apa letih, stres. Setuju sangat. Betul-betul, sangat bagus. Wow, subhanallah. Kan, ambil peduli dan rutin lah ataupun jadual lah sebenarnya kan, jadual harian lah di rumah itu. Itu juga kan, apa-apa yang berlaku pun bila dah biasa jogging, dia keluar jogging juga kan. Exercise kan, sebab dah biasa dengan morning exercise. Saudara Zul, jadual berbeza dengan rutin sebenarnya. Rutin ni ialah, saya beri contoh ya, just to make that. Macam saya beritahu kepada pelajar-pelajar, bila seminar saya dengan pelajar, pelajar sekolah rendah kena baca buku 2 jam satu hari, paling kurang. Menengah 3 jam satu hari. Yang ambil SPM mungkin 4 jam satu hari. Itu kena ada rutin, sebagai contoh ada rutin. Nak baca bila itu ikut keadaan masing-masing. Jadual pula bermakna kita ada time. Sekian jam ke sekian jam buat. Jadi kadang-kadang tu kita
guna rutin lebih berkesan daripada jadual. Cuma saya faham maksud Saudara Zul ialah kita kena ada satu sistem lah, insyaAllah. Baik. Baik Dato' Syukri, terima kasih atas perkongsian tersebut. Tu pentinglah kan antara kata apa, golden nuggets yang kita boleh hadam pada pagi ini. Ambil peluli dan juga rutin keluarga lah. Alhamdulillah, jazakallah atas perkongsian tersebut. So insyaAllah kepada penonton-penonton yang hadir pada sesi pagi ini boleh dapat belajar kan, sangat sangat tips-tips yang bermakna lah untuk kita mendidik anak-anak kita kan. Membesarkan anak, mendidik anak bukan perkara yang sama. Besar bagi makan besar lah. Nak didik, nak kasih menjadi anak yang cemerlang ni, dia sacrifice lah kan. No pain no gain lah. Saya pun selalu cakap macam tu kan, kalau tak susah dia tak jadi juga kan. So insyaAllah kita sama-sama belajar. Macam Puan Khadijah sendiri pun nampak belajar. Tak tahu pun kita belajar-belajar. Ni lagilah parent-parent muda kan. Kita macam saya ni kan, muda-muda. So tak tahu, belajarlah kan nak buat macam mana kan. So ya, nak jadi kanak yang berjaya insyaAllah. Okay, terima kasih. So kita akan bersambung. Ada tak sekejap saya tengok kat komen, ada tak apa-apa pesanan daripada pihak technical. Okay, share. Okay, silakan share. Minta tolong kalau nak share sila jemput untuk share. Jangan lupa juga ada grup Telegram. Okay, yang ni sekejap saya share juga. Selamat datang, anda boleh join grup Telegram Jazro. Okay, kita ada banyak aktiviti-aktiviti, program-program percuma, webinar. Setiap hari Sabtu kita akan buat, dan juga kelas-kelas kemahiran masa hadapan lah. Join grup Telegram, dapat free e-book. Ni e-book IoT ni. Guna handphone dah boleh control smart home, boleh control rumah. Ni program-program apa, aktiviti-aktiviti Arduino lah ni, apa zaman-zaman teknologi ni kan. Okay, I think 10.40 kita rehat sekejap. Okay, relax sekejap. Minum air. Dr. Syukri minum air. Power minum air sekejap. Okay, kita kejap je dalam 2-3 minit break and then kita sambung. Kepada penonton, standby ready soalan kalau ada soalan. Okay, untuk nak tanyakan, boleh tanya kat komen nanti. Saya akan tanyakan kepada panel. Okay, sekejap. Kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, alright. Alhamdulillah kita kembali bersiaran okay, secara langsung okay, di Facebook Jazari Robot dan juga Jazro TV YouTube channel.
Okey, terima kasih kepada semua penonton yang bersama kita pada pagi ini. Kita bersama dengan Dr. Syukri Abdullah dan juga Puan Gerija bersama dengan Puan Wawa Syoki, penulis buku dan juga parenting advisor, kan, orang-orang hebat pada kita pada pagi ini. Okey, so kita pergi ke sesi round kedua, insyaAllah. Okey, kita pergi kepada Puan Wawa lah. Kita nak tanya sikit kan, Puan Wawa. Untuk kata young parents, kalau kita tengok kan sekarang, Puan Wawa. Tadi waktu awal-awal tadi Dr. Syukri kata, Dr. Syukri start berseminar waktu Puan Wawa tak ada lagi. Tapi tak apa, muda-muda lah maksudnya kategori-kategori young parents lah kan. Kita tengok young parents ni kan, memberikan gadget lah sebagai jalan keluar mereka kan. Masuk di sini, soalan di sini adalah kata apa, kadang-kadang mak ayah nak ada masa sendiri kan, dia bagi anak dia, anak ambil gadget untuk duduk dan diam kan. Kalau dulu-dulu dekat kedai-kedai makan kita nampak kan, macam you know, kedai makan kita tengok anak-anak yang kecil-kecil dia bagikan, you know, phone lah kan, bagi gadget lah kan. So yeah, mungkin pendapat Puan Wawa sendiri, adakah ini baik dan macam mana cara nak kita kawal gadget ni untuk anak-anak kita di rumah ni? Silakan. Okay. I wish I could say that saya tak pernah bagi anak main gadget. Tak pernah ada gadget untuk rehat ke apa kan. Tapi ada, kalau ikutkan mustahil lah untuk saya cakap saya tak pernah buat benda yang sama. Cuma kita parents kena ada ilmu, supaya bila ada ilmu tu kita tahu kat mana had kita, kat mana yang kita rasa saya aku dah lebih dan ni tak boleh. That's it. Okay. So kita as a parents kena tahu, kena ambil tahu yang gadget ini bukan sekadar macam puting apa, pacifier yang kita boleh sumbat ke anak so anak boleh duduk diam, kita boleh buat kerja kita. Kita tak boleh buat macam tu, okay. Ini yang ramai sangat pakar against sangat-sangat dengan gadget. Bukanlah kita kata kita nak bukanlah kita nak bermusuh sangat dengan gadget, cuma gadget tu dah bagus, dia dicipta untuk memudahkan kita bekerja. Tetapi untuk sesetengah parents, untuk sesetengah orang menyalahgunakan gadgetnya untuk orang cakap macam yang puan kerja cakap tadi kan, delegate kita punya tugas menjaga tu dekat gadget, jangan sampai macam tu. Okay, kita nak menegur sebab mendengki. Kita kena tahu yang impak gadget yang keterlaluan terhadap anak-anak, impak dia sangat besar, kesan dia sangat besar. Dia punya kesan buruk sebenarnya lagi banyak daripada kesan baik. Okay. Menurut Otiliana Raya, pada tahun 2018 terdapat 128 kes speech delay di kalangan kanak-kanak. Itu 2018. Pada tahun berikutnya 2019, kes speech delay ni meningkat sehingga 10 kali ganda. Ini 100% bertambahkan. Jadi ini yang direkodkan. Sedangkan dekat luar sana ramai sangat kanak-kanak yang speech delay dan ada developmental delay yang tidak dapat dibantu lagi. Dan antara punca utamanya adalah gadget. Okay, yang kita sangka anak dapat belajar banyak melalui gadget kan. Ya betul, memang gadget tu membantu, ada banyak bahan-bahan interaktif yang membantu anak kenal macam-macam vocab. Tapi gadget tidak seharusnya dijadikan tools utama untuk ajar anak. Sebab apa? Sebab anak anda 0-3 tahun ni, dia perlukan rangsangan sensori yang berterusan. Jadi perlu rangsangan sensori, stimulasi sensori untuk membantu mereka punya otak ini berkembang dengan pesat. Dan 3-6 tahun tu pula dia memerlukan pelbagai aktiviti dan pergerakan untuk memperkuatkan motor halus dan motor kasar, supaya mereka ini mempunyai kemahiran urus diri, mempunyai kemahiran akademik yang betul-betul kukuh. Tapi kalau dah bagi gadget sepanjang masa, macam mana anak-anak dapatkan stimulasi sensori dan stimulasi pergerakan motor tadi? Betul tak? So itu yang kadang kita amazed tau, anak belajar bercakap daripada gadget kan. Belajar macam-macam vocab, cakap bahasa Inggeris, pandai ABC apa semua. Hakikatnya yang kita perlu tahu adalah anak hanya mengeluarkan perkataan yang dia belajar daripada gadget. Itu setakat tu. Tapi bila dia nak communicate dengan manusia lain, dia tak tahu. Dia nak guna perkataan yang dia belajar daripada gadget tu dalam perbualan harian untuk dia bagi respon dekat orang yang bertanya tu, dia no idea. Maksudnya dia memang nampak macam pandai bercakap, tapi buat komunikasi dia tu belum ada disebabkan terlalu banyak bersama gadget ni. Kan? Ok,
kita bukan nak bermusuh dengan gadget sebab anak kita yang zaman sekarang ni memang hidup dalam gadget. Kita tak boleh nak menidakkan hak mereka. Cuma yang kita minta adalah kita as a parents kena pantau. Jangan sampai ia menyekat, jangan sampai gadget tu kita bagi sampai ia menyekat fitrah anak untuk bermain. Jangan sampai ia buat anak kita tu development delay. Okay, ada perkembangan mereka terjejas. Tak nak sampai macam tu. Sebab apa? Sebab bila terjejasnya perkembangan seorang kanak-kanak disebabkan oleh gadget, bila ada satu segmen perkembangan yang terjejas, sebenarnya ia akan memberi kesan secara keseluruhan bila anak tu dah besar. Kita akan tengok seorang dewasa tu jadi kurang common sense, jadi impulsive, communication breakdown, tak ada adab. Semua tu adalah disebabkan ada berkaitannya dengan apa yang kita dedahkan anak pada usia di awal usia mereka. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan gadget ni. Azul? Baik, terima kasih Puan Awa. Okey ke? Macam hilang-hilang pula. Ke line saya. Okey. Boleh dengar ya Puan Awa? Macam low signal. Boleh, alhamdulillah. Boleh dengar ya? Boleh dengar. Okey, right. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Puan Awa. Itulah dia. Ada baik, ada buruk penggunaan gadget. So, kita sebagai buah apa ni perlu mengawal lah kan. Nak kata nak ambil terus tak boleh. Kan kita kena kawal lah, betul lah tu. Kan hopefully kalau apa cara nak kawal tu, nanti kita tengok macam mana cara mungkin lebih detail sikit kan, macam mana cara nak you know, ada jadual ke nak bagi kan, ada nak guna reward system, reward and BOC ke apa kan. Okey, terima kasih Puan Awha atas jawapan tersebut. Okey, so seterusnya kita pergi kepada Dato' Chukri dan juga Puan Khadijah kan. Kita tengok dekat dalam apa ni, dunia online sekarang ni kan. Kita tengok soalan seterusnya. Apa ni? Okey. Okey. Mungkin yang ni lebih kepada Puan Khadijah kot. Saya nak share sebab benda ni ramai juga yang tanya kan. Sebab biasanya berurusan dengan jazari robot ni banyakannya ibu. Ibu nak anak dia Sezul, anak saya nak masuk kelas robotik yang ni lah. Kelas ini sesuai tak dengan anak saya? InsyaAllah boleh. Umur berapa? Umur sekian. Okey, boleh. InsyaAllah ada basic tak? Okay, sebab ada juga bapa yang bertanya on technical lah kan. Soalan-soalan yang berkaitannya sebab kita ajar pun berkaitan dengan coding dan juga robotik. Tapi biasanya ibu lebih prihatin. Jadi soalan-soalan dia lebih kepada belajar apa? Anak saya boleh ke catch up? You know macam kan? Lepas tu tambah tadi pun Puan Khadijah kata dengan urusan-urusan di rumah dan sebagainya kan. So saya rasa saya nak tanya Puan Khadijah sebab ni memang saya sendiri pun nak tanya, nak tahu juga kan. Di musim pandemik ni kan, yelah macam-macam, semua pun ada kat rumah, ayah pun kat rumah, anak pun kat rumah, barang rumah pun memang kat rumah kan. So nak macam-macam nak kena uruskan tu kan. So macam mana sebagai seorang ibu, okay, especially kan, dan juga bapa lah sekali, nak mengawal stres ni, nak menjaga ramai anak, nak mengawal perasaan, you know, di musim pandemik ni lah. Di kala kita nak kena semua seimbang kan. So bukan mudah kan. So mungkin boleh sedikit tips daripada Puan Khadijah dan mungkin Dr. Shukri nanti boleh top up sikit. Dia kata lebih kepada emosi lah kan, macam mana you know nak kawal. Saya yelah benda ni kena belajar juga. Saya pun yelah biasa kan, anak-anak you know gaduh sana sini kan. Jadi macam okay, sabar. So tips sikit silakan daripada Puan Khadijah dan juga Dr. Shukri, silakan. Okay, terima kasih. Betul seperti Puan Wawa katakan tadi, yang apa kesan apa ni internet ataupun kesan ni skrin ataupun apa yang lain ni, yang kesan yang besar lah smartphone. Kesan ni menyebabkan kesan negatif yang tinggi ke atas apa ni perkembangan anak-anak yang tadi Puan Wawa kata yang peringkat sebelum sekolah. Dia memberi kesan kepada perkembangan fizikal dan juga perkembangan otak. Yang kita takut sekali perkembangan otak. Tapi perkembangan fizikal pun penting sebab dia ada interrelated. Dan masa ni peringkat kanak-kanak, neurotransmitter mereka tengah apa berkembang. Jadi rugi kalau dia di kalau tak dikontrolkan, jadi rugi. Dia akan setengah neuron akan mati.
Jadi peringkat awal dah banyak neuron-neuron mati, jadi kanak-kanak tak menjadi kanak-kanak yang cergas dan bijak. Tapi itu dah pemawa dah huraikan, memanglah kita takut kalau kita tak kontrol. Tapi bila mai peringkat anak-anak bersekolah, bila di kerajaan memperkenalkan PDPR, maka pelajar-pelajar kita seperti tsunami dilanda internet. Dia ada masa belajar bagus. Sebab PDPR tu bagus sebab memang oleh kerana keadaan pandemik ni dia tak boleh ke sekolah. Dia di rumah. Dia anak ibu bapa dia bagi lebih, dia tak kontrol, dia lebih lepas PDPR ikut sukalah nak terus dengan screen sama ada gadget ke iPad ke dengan TV ke. Ataupun dia yang kesalahan besar, ibu bapa memberi pemilikan penuh ke atas gadget. Anak-anak memiliki penuh hak dia. Jadi anak tu boleh bawa gadget dalam bilik tidur sebab tanpa kawalan, tanpa peraturan rumah tangga. Seperti pembawa kata anak bawa ke bilik tidur. Ini memang musibah banyak. Jadi anak-anak selepas PDPR, dia akan beralih kepada aplikasi hiburan. Aplikasi hiburan ni dia pergi kepada Facebook, WhatsApp, TikTok yang kawan-kawan kena hantar. Game. Dan dia juga yang sendiri game. Kawan-kawan pun dah recommend. Bila game ni, ini yang menyebabkan ibu bapa sekarang resah dan ada yang merasa bersalah sebab mereka dah, kadang-kadang ibu bapa dia tak tahu anak tu telah memasuk aplikasi lain-lain sebab benda ni dia dah bagi pemilikan sepenuh. Kalau dia guna anak PDPR, kalau guna komputer senang dia nak kontrol. Tapi bila dia bagi ni smartphone, maka susah nak kawal. Tapi kecuali kalau dia dah buat satu peraturan yang kemas di rumah. Smartphone tak boleh ada masa belajar, iaitu yang kalau dia guna komputer, dan juga yang paling ni tak boleh berada di bilik tidur. Okey. Bila dia masuk dalam bahagian game, ini menyebabkan anak-anak kita dia tumpu, dia dah tak tumpu pada pelajaran dah. Saya dengan doktor kami bertanya dengan beberapa guru dan parent yang terlibat dalam PDPR ni, mereka kata ibu bapa saya kata guru-guru punya pengajaran meningkat tetapi motivasi pelajar menurun mendadak sebab mereka beralih kepada aplikasi hiburan. Bila dia masuk kepada hiburan, dia dah tak peminat dah dengan pengajaran PDPR. Dan kadang dia tengah, anak-anak tengah belajar tu, dia buka dua window at the same time. Sambil cikgu mengajar tu, dia bertengok game. Kena on off tablet begitulah. Jadi mengganggu lah. Kalau tidak ada apa ni kawalan. Dan kita ibu bapa ni, kita bukan pakar sangat bab-bab internet ni. Saya tak tahu sangat. Tapi dalam game ni, dia ada macam ni, multi-billion dollar gaming industry ni, dia ada kumpulan pakar-pakar yang membuat grafik-grafik dia punya engineer dia punya psikologi, brain. Pakar-pakar otak, macam mana nak hook pelajar-pelajar ni, inilah bisnes mereka. Supaya mereka beralih kepada game ni, dia melekat, dia panggil game hook. Bila anak melekat, mulalah free lah. Lepas tu dia makin lama dia tertarik sebab dia akan merubahkan benda ni. Mereka dah buat kajian macam mana nak merubah wired otak mereka daripada pada pelajaran kepada seronok pada game. Jadi bila perubahan ni, anak-anak dia selepas PDPR dan juga kerja-kerja sekolah, mereka banyak dengan bersendirian dengan dia punya smartphone. Dan mak bapak ni tak tahu macam mana nak solve. Ada yang kata, biar pilah. Dia tak tahu nak buat apa. Kedua, ada bapak kata, bapak yang melepas tangan, alah ini memang zaman sekarang. Zaman anak-anak memang dengan gadget. Jadi, dibiar, maka peningkatan dia punya tarikan kepada pelajaran menurun mendadak dan kepada hiburan meningkat, termasuk juga yang Puan Wawa kata tu yang kepada ni aplikasi porno. Ini yang kita membimbangkan anak-anak kecil kita, kecil-kecil dah masuk itu sebab sedangkan otak dia
Dan dia punya peringkat pelajar ni dia tak matang lagi. Dia tak otak dia tak bersedia nak menangani stimulation dalam aplikasi yang negatif ni. Jadi itu yang kita takut dan mak bapak tak tahu, tak bersedia. Jadi inilah akibat PDPR tak salah, tapi akibat dia kata landaan internet ni dia masuk sekali. Internet ni terpaksa mereka berhadapan dengan skrin. Itu je Puan Tuan. Saya nak tambah satu lagi soalan saudara Zul dari itu, stres mak bapak. Saya ingat kalau mak dan ayah tu berpakat, work together as a team, insyaAllah stres dapat dikurangkan. Tapi masalahnya kadang-kadang mak saja yang letih. Ayah, kau tengoklah anak kau. Jadi kadang-kadang ayah tu tak ambil peduli pada anak. Itu satu bahagian. Tapi lagi teruk lagi apabila ayah dan ibu ada dua pandangan yang berbeza. Kadang-kadang mak kata, ni cukuplah dah lama lah kau main game tu. Ayah kata apa? Alah biarlah budak-budak. Dia tak boleh main di luar. Tak boleh main di luar. Dia dalam rumah biarlah. Kita pun dulu macam tu lah. Cuma kita tarak-tarak komputer dulu. Jadi kadang-kadang ayah tu menyebelahi anak secara yang tak wajar lah. Jadi maka ayah jadi favorite pada anak. Semua ayah. Mak tak mahu. Mak marah. Mak suka beletir. Jadi ini masalahnya. Jadi yang utamanya mak dan ayah kena bersepakat dan ada pendirian yang lebih kurang bersama. Jangan pendirian berbeza. Kalau ada apa-apa yang tak setuju, jangan bertengkar depan mak, dekat depan anak. Pergi bilik tidur. Pergi tempat lain dan bersembang. Not in front of the children. Anak-anak bijak. Dia akan menyebelahi pihak yang menguntungkan mereka.